Reza Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Reza DA mengaku akan segera menikah dengan seorang wanita. Ia juga mengaku bahwasannya dirinya sedang menjalani proses ta'aruf sekarang ini. Reza mengatakan besar kemungkinan akan menikah tahun ini juga. Reza mengaku dirinya bersama keluarga akan mengunjungi rumah wanita itu dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat, doain aja mudah-mudahan lancar. Eza diberi kesehatan dan semua perjalanan Eza menuju ke rumah calon Eza diberikan kelancaran, ujar Reza DA saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Reza Zakaria mengaku kenal dengan wanita tersebut setelah dikenalkan oleh teman-temannya. Pada saat itu, Reza mengaku hanya diperlihatkan foto wanita itu saja. Saat itu juga, Reza mengaku tidak berpikiran akan menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Kalau proses kenalnya lucu, sebenarnya waktu Eza lulus dari akademi, orang-orang pada kenalin ini. Tapi pada waktu tahun 2015 yang silam, Eza belum prepare ke arah sana, ke jenjang pernikahan dan lain-lain. Jadi Eza cuma ditunjukin foto dan waktu itu cuma ngomong ya udahlah nanti, ungkap Reza beberapa waktu yang lalu. Seiring berjalannya waktu, Reza mengatakan akhirnya bertemu dengan seorang wanita dan benih-benih cinta pun muncul. Setelah beberapa kali bertemu, Reza meyakini bahwa wanita tersebut memang jodohnya. Ternyata kebelakang ini dia semakin menunjukkan bahwa dia ada rasa suka. Dia respect dan jujur, kita ketemu cuma dua kali. Dan Eza memutuskan untuk ta'aruf karena memang dari kedua kali pertemuan itu insya Allah Eza cocok dan merasa bahwa dia memang jodoh yang terbaik buat Reza. Reza menegaskan bahwa wanita itu bukan seorang penyanyi ataupun bekerja di dunia entertainment seperti dirinya. Kendati begitu, Reza merasa sudah cocok dengan wanita tersebut dan merasa sudah memenuhi kriteria pendamping hidup yang didambakannya selama ini. Keinginan mama dan papa kan Eza ini dapat istri yang bisa ngurusin, jadi apa-apanya bisa saling membantu, istilahnya bisa mendampingi Eza ke jalan kemana-mana, dampingi Eza kerja gitu. Calon Eza ini alhamdulillah memang memenuhi kriteria dan Eza memang tidak menitikberatkan harus artis atau apa, tungkas Reza Zakaria. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai kabar terbaru dari Reza Zakaria. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.